Assalamualaikum semuanya. Lihat nih, ibu lagi marut. Ayo sebelah lagi kelapanya, cepetan. Katanya sama ibu mau dibikinin bakwan kelapa. Bakwan hapas kelapa. Mau airnya enggak? Mau, mau. Ibu mau airnya dong. Nah, dibuang airnya. Jadi hari ini rencananya ibu mau bikin bakwan dari hampas kelapa. Mau tahu? Ayo terus tonton ibu ya. Nah, kelapanya mau parut, mau diparut dulu sama ibu. Nah, dan untuk kelapanya, ibu gunakan 2 kelapa aja. Itu satu lagi dibersihin sama si Adani. Awas, kakinya kena parut. Enggak, atuh, masa kaki kena parut? Tangan kena parut. Kelapanya jangan yang terlalu tua dan jangan yang terlalu muda. Yang sedang-sedang saja kayak gini. Cukupan. Ini tuh kelapa buat yang bahan pelas nih. Jadi tua enggak, muda enggak, cukupan. Dah, lanjut lagi marutnya. Nah, untuk bumbunya ibu gunakan sederhana banget. Seperti biasa bumbu dapur aja. Ibu gunakan bawang merah, bawang daun, cabe biar agak pedas-pedas, cabe rawit, garam sama bumbu penyedap. Terus ini minyak buat digoreng. Nah, lalu ini ibu gunakan tepung terigu 1/2 kilo aja. Dan untuk rasanya sesuaikan dengan selera aja ya. Mau asin, gak itu apa? Gurih, tergantung selera aja. Pedas bisa? Bisa. Apa? Ada sedikit juga bisa. Agak pedas, merica bubuk sedikit. Untuk 1/2 kilogram tepung terigu, ibu gunakan 1 butir kelapa yang udah diparut. Kayak gini nih. Ibu campur ya. Terus, untuk bumbunya, ibu gunakan daun bawang, bawang merah sama cabai rawit, lalu garam sama bumbu penyedap 1 sendok aja, semua campur. Setelah itu untuk mencampur adonannya ibu gunakan air bersih secukupnya aja ya. Lihat dulu, jadi sedikit-sedikit, nggak semua. Nah, kalau kurang asin, kurang sedap, itu bisa ditambah lagi, sesuaikan selera aja. Tuh, kalau sudah tercampur rata kayak gini udah cukup. Sekarang tinggal digoreng. Ayo A, siapin bumbu itu nah, minyak. Thank you.
Nih, sudah matang. Ayo, nah, ayo. Udah lapar ini dari tadi. Ibu mau nyoba, nyoba. Kebiasaan kalau habis selesai masak pasti hujan. Sambalnya, Bu. Sambal apa ini, Bu? Kata Bu tadi sambal mata apa ya? Sambal tapi mata. Rombeh-rombehnya. Cuma sedikit, enggak ya, lagi langka, enggak ada. Takut pedes. Enggak, enak dong. Sambal mata. Daun sampo. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu. Makan-makan tuh. Anu. Hujan-hujan makan bakwan ampas kelapa ini. Mantap banget. Sama sambal. Maaf. Enak ya? Sambalnya enak banget ya? Enak ini goreng ininya, Bu. Iya dong. Boleh ya? Boleh banget. Baru ngebayin saya ini. Masa? Gak ada yang jualan? Udah gak ada. Jual aja, Bu. Lumayan. Iya, baik coba. Seribuan lah. Seribuan lah, Bu. Ini udah banget. Untung udah selesai masak. Udah musimnya hujan, Bu. Udah musim hujan. Biar tiap sore hujan terus. Memang saya jangan ada petir sama angin. Apa-apa, hujan terus ya. Takut sih bakal dibangin petir sama angin. Sambalnya enak, Bu. Iya, dong. Saya aja gak mau kamu sekarang nambah sambalnya. Aduh, hujan-hujan makan gini enak banget. Hangat lagi. Udah gak kayak banyak. Makan kalau teman sama hujan. Ayo kameramen makan sini ya. Simpan aja kameranya. Mantap banget. Gelap, soalnya di sini mendung, hujan. Jadi nggak terlalu cerah. Hujan juga kok. Mendungnya. Enak ya? Enak. Doyan sama ibu kamu. Nambah, nambah. Enak. Nambah nasinya dong. Sudah kenyang. Sudah kenyang. Ayo habisin dulu. Ayo, jalan. Oke, kalau begitu ibu sekalian pamit ya. Bye, wassalamualaikum. Habisin, habisin. Nanti sisanya dijual ya. Enggak, buat kameramen kesian. Belum makan kameramen ntar sih. Ya kan, sambal dihabisin sama A. Sambal. Mantap.